Eh? Satu, dua, tiga. Ya. Pernah mengalami masalah macam tu kan. So aku sebagai rider pun aku banyak kali mengalami masalah tu, terutama di sesi minyak. Kalau kita nak pam minyak dalam motor je, kita tak rasa tahan dengan tangan, betul lah. Memang agak melecehkan lah. Tapi kita sebenarnya dah ada solution benda tu sebenarnya dari dulu lagi, dah lama dah. Cuma aku baru je nak try pasang kat motor aku. So berkat tunjuk ajar daripada senior-senior arena pemotoran, aku berjaya pasang lah. Dan satu alat ditemakan, seat damper. Macam ni lah rupa seat damper ni. Jadi jom aku tunjuk seat damper dekat motor RFS 150i ni macam mana, position dia macam mana, macam mana aku letak, macam mana aku pasang. Dan jom kita tengok. Aku telah memasang satu alat yang namakan seat damper. Mari aku tunjukkan. Kita buka seat. Nah, tu cara RFS buka seat. Dan just tolak. Dan dang. Eh, seat ni boleh tegak dengan sendirinya. Oh, sebab ada alat ni. Ha, ini namakan, inilah dia namakan seat damper. So, apa yang korang nampak ni, ini adalah damper dia lah. Ha, damper dia. Dan kalau korang pengguna RFS 150i, korang akan nampak position aku pasang kat mana. Basically, aku pasang dekat skru sini. Basically, aku buka skru ni, aku pasang bracket dekat belakang sini. Dan aku akan pasang gimbal kat sini. Dan straight. Dan ada satu tempat skru tank. Ha, kat belah kanan pun ada tank, belah kiri pun ada skru dia. So aku buka, aku letak damper kat sini. Dan aku pasang. So basically bahagian kurus dia kat sini. Ada bahagian besar dia kat sini. So result dia macam ni lah. So aku rasa tak susah pun. Aku rasa tak perlu tunjuk cara pasang, sebab aku just tunjukkan korang location macam mana untuk RFS. So ruang ni paling sesuai lah untuk damper tu lipat. Senang kerusi tu masuk ke dalam. Sebab aku dah try buat macam-macam cara. Aku letak dekat sini, aku letak dekat sini, semua tak jadi. So bila ada sini aku tunjuk, aku letak kat bahagian sini dan sini, baru dah boleh tutup seat ni. Ha. So senang lah nak buat kerja, tegak je. Tak perlu nak pegang-pegang seat. Biar seat tu duduk kat situ diam-diam. So itulah dia. Sebab lain motor, lain position. Untuk RFS 150i, position ni memang sesuai untuk motor. Maybe ada motor kat belah yang kanan, RFS kat belah yang kiri lah sesuai. Belah kanan memang sesuai sikit sebab ada wayar kat sini, dia akan sagat. So memang tak boleh. So buat kat belah kiri.
11. Pam 11 eh? 6 ke 5 tengok. Kuning. 6 ke 5 tu. 6. 6. Okey, sekejap lagi aku nak tunjuk apa yang aku dah buat kat motor aku ni. Benda yang selalu orang alami. Ha, jadi kau tengok eh. Aku buka ni, aku nak isi minyak ni. Okey. Tengok eh. 1 2 3. Ya ha. Si damper babe. So aku tak payah nak pegang-pegang dah. Apa ni? Seat. Aku ada assistant untuk aku pegang seat ni. Walaupun dia tak adalah selengkap mana, tapi at least boleh ada support. Dia support menolong aku lah. Jadi seat damper ni murah gila. Aku beli dekat Shopee je. Lepas tu aku pasang sendiri. Aku minta tolong otai-otai macam mana nak pasang. Nah, tu je lah. Lepas tu jadi macam ni. Dah memudahkan kerja. Kita nak mengisi minyak. Tak payah nak pegang-pegang seat bagai kan. Senang. Tutup macam biasa. Tutup macam biasa. Macam tu je. Dah settle. Nak buka balik macam ni. Tolak eh. Macam tu. Senang ada kerja. Kan senang kan. Tutup. Tutup dia ada. Dia ada rasa pressure sikit. Tapi okey je. Senang gila. Jadi seat damper ni dia sebenarnya universal. Dia bukannya motor Yamaha ada seat damper dia, motor Honda ada seat damper dia. Tak ada. Dia semua universal. Cuma maybe seat damper tu ada macam-macam jenis lah. Maybe ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang colour hitam, ada yang colour kelabu. Yang komen ni colour hitam. Murah je aku beli. Yang kelabu tu mahal sikit. Tak salah aku mahal sikit. Dia lagi canggih kot. Dia lagi kuat. Dia bila buka seat tu kan, dia akan terus buka. Tu memang dia punya hydraulic pump dia memang kuat lah. Apa yang aku punya ni just nice lah. Just nice. Jadi kalau korang nak beli seat damper ni, korang boleh tengok dekat Shopee. Aku ada share link dekat description dan pin komen. Nanti ada yang tanya abang beli kat mana seat damper tu, berapa ringgit. Harga dia tak sampai belas-belas pun. Memang murah je. Dan aku beli kat mana? Aku beli kat Shopee. Link ada deskripsi dan pin komen. Tolong baca, tolong dengar betul-betul. Nanti ada yang duk tanya abang beli kat mana. Padahal aku dah share dah informasi ni. Tapi still ada orang tak faham juga. Jadi inilah aku dah kasi faham dah ni. Aku tak marah ni. Aku explain, tolong bagi tahu. Okey. Aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye bye. Semoga video ni berguna dan bermanfaat untuk korang.